siang. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan elemen undangan kami dalam rangka Jawa Barat mendukung Baponis Pak Abol sebagai calon pengganti wakil gubernur dari almarhum Bapak wakil gubernur kami yang telah berjalan-jalan Bapak Clement. Sejumlah mahasiswa yang melaporkan diri ke Forum Peduli Pemuda Mipago membuat pernyataan sikap dukungan kepada Onis Pahabol sebagai wakil gubernur Papua. Pernyataan dukungan diberikan Forum Peduli Pemuda Mipago ini kepada semua Onis Pahabol karena figur tersebut tidak setempat, memiliki track record yang baik, dan juga memahami soal Papua dari berbagai segi. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dalam rangka Jawa Barat mendukung Baponis Pak Abol sebagai calon pengganti wakil gubernur dari almarhum Bapak wakil gubernur kami yang telah berjalan-jalan Bapak Clement Hinal. Yang pertama, ketika beliau memimpin selama 2 periode di Kabupaten Yauke, yang pertama pendekatan terhadap situasi saat ini dan kepedulian mereka dengan kapasitas wakil gubernur saja kosong. Yang pertama kami lihat bahwa tugas dan kapasitas kami sebagai pemuda dan